Muka-muka yang mau gratis. Nah, muka gratis sih. Ah? Ah, pakai cinta. Aduh. Aduh. Pakai cinta lah. Iya, pakai cinta. Aduh, nek pakai cinta aku bingung aku. Yo, bingung loh, Mas Pitik. Eh, wis tau mlebu channel Kurung to? Semapram. Wis tau mlebu channel Kurung? Nai. 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 Ya, pernah ngeburin channelnya Mas Gubrung? Burung. Masa pas nih Semapram belum tahu toh? Oh. Masa pas nih Semapram kan aku kerep aku dulunya tahu sih. Coba kamu cari ke ada moto apa gak? Gak rana-rana, aku lah banget. Gawe Mas, gawe channel mana? Gawe kontennya Mas anu Raine Naya go, oh. Thumbnail langsung nih Malang ya? Langsung nih Malang. Langsung review Malang. Nek pengen video mu lebu, kau gaya konten sidik-sidik dulu, sidik-sidik kirim ke dengan aku, kau tak lebu ke dengan channelku. Mergane, neng Mas video ni, video ni perkenalan. Mergane, apa po? Mergane kancaku dhewe sewong ngendi? Cangkringan, jangkang, jangkang kau deh. Kadang video kirim ke aku, tak lebu ke dengan YouTube yon. Nah, wei nai, pengen viral atau perkenalanmu? Nah, sing perkenalkan nama saya Naifa. Iya. Jis rambut apa? Eh, padahal kisah sama itu gimana sih? Bisa. Oke, makasih. Duh, takut main dok lagi. Oke, cuy, ini baru Mas Dalam Sampah gitu. Mas Dalam Sampah. Halo, guys. Halo, guys. Halo. Halo. Masuk ikan apa? Mengkurung pramuka kok. Kasihan. Oke cuy, ini mau mengisi dulu yang kelasan mana nih? Belum mulai ya? Kelas 1-2. Oh, belum keluar. Oh, gurunya belum keluar. Tunggu aja dulu ya. Tunggu dulu karena belum keluar. Nanti ini berada di SDN 2 Kecemen ya. Ini lokasinya di sini sih, lokasinya. Nah, sini lokasinya. Nih, sepedanya pada di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua kali tepuk pramuka. Oke, PR-nya nanti kalau sudah selesai pramuka harap dikumpulkan di kertas terpisah ya. Nanti dikasih nama dan kelas nanti. Sekarang materinya yaitu penilaian hafalan dasar dharma untuk kelas 5-6. Untuk kelas 3-4 hafalan dwi dharma. Saya kasih waktu lagi 10 menit untuk menghafalkan. Sehafalnya, hafal 1 nilainya 5, hafal 2 nilainya 10. Oh, kalau hafal 10, 50 nilainya. Kalau yang kelas 3, 4, hafal 2-duanya cuma 10, tapi yang kelas 5, 6, hafal semua 50. Nah, satunya tetap 5. Kalau semuanya hafal, linnya 50. Hah? Oh, satunya 50. Lah kan satunya 5. Hah? 10 kan hafal nanti kan di program kan udah nanti udah anu sendiri. Ya enggak ada nilai, Pak. Kan enggak ada nilai kalau enggak anu kan nilainya besok kalah sama yang garap. Ya, dikumpulkan
dikirim. Kalau sekarang enggak ada, saya kasih waktu sampai besok pagi. Kalau besok pagi belum dikirim, tapi dipoto aja. Dipoto di buku itu, dipoto namanya siapa? Kan dengan grup ono. Ya Allah. Oh jadi parani, engko aku datang golek teh, golek cemilan. Oke cuy, kayak do lunggu-lunggu nang kono. Nah, kalau do lunggu nang iki ra ono. Kalau siji kan go nambahi dene siji. Tah ne bakso ya telu siji. Nambahi dene siji. Bu, aku mau ambil rodong siji. Mbok yo jiku. Ada titik-titik. Yo. Jiku. Hah? Banget deh ketok e iki dhewe cangkem. Lah, wadah cetok. Ditung sik kotak e gitu. Oke, cuy. Selamat datang kembali di channel ini ya. Sini mau mengajar kegiatan pramuka di SMPN 1 Prambanan. Dengan materi yaitu tentang sandi morse dan sandi rumput. Dan di dalam kelas sudah ada kakak-kakak DP yang sudah mendampingi anak untuk absensi dan lain-lain, dan juga pemberitahuan bahwa nanti akan mengerjakan sandi-sandi morse seperti ini, sandi morse sama sandi rumput ya, sandi morse sama sandi rumput untuk kegiatan pada bulan Agustus minggu ketiga. Kemarin nggak pramuka karena di sekolah sini ada agenda apa, sepeda hias dan saya tidak bisa hadir di sini karena akhirnya apa, lombanya itu pagi, jadi saya nggak bisa karena pagi mengajar di SDN 1 Keputran sama kecamatan 2. Oh iya, teman-temannya libur juga. Jadi kalau dari pagi nggak bisa, karena di SD Keputran 1 itu mengajarnya sampai jam 9. Oke, sambil menunggu jadi mulai ke lapangan, ini saya mau istirahat dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke cuy, itu anak-anak sudah mulai keluar karena untuk pengabsen itu sudah selesai. Nah sekarang gilirannya jatah di luar ya, untuk di lapangan. Nah sekarang mau memberi sedikit materi, nanti anak-anak suruh mengerjakan soal sandi-sandi. Tapi sebelum mengerjakan soal sandi-sandi, anak-anak kemarin jel-jelnya yang belum sudah selesai. Kemarin jel-jelnya itu kemarin kan belum selesai ya, 2 minggu yang lalu. Nah sekarang jel-jelnya suruh mempraktekan semua, untuk mempraktekan semuanya. Oke, okay, let's go ke tempat lapangan. Satu. Nah, mantap kamera ini loh. Kira-kira mantap kamera ini loh. Nah, CCTV-nya di situ. Artis. Oke, semuanya. Ayo, berdiri. Masa anak pramuka itu panas ya, bingung. Nanti kalau yang cewek jangan takut hitam ya. Nanti tambal pakai cat. Aku jempol jangan takut hitam. Karena anak pramuka itu takut, jangan takut panas, jangan takut hujan. Oke, itu semuanya siap gerak. Lencang depan. Gerak. Ayo lencang depan. Yang paling kanan diam. Yang belakang luruskan depan.
Yo Kak DP tolong bantu merapikan. Yo yang belakang meluruskan depan ya. Oke, pecah, gerak. Untuk kegiatan pada siang hari ini bu, apa, hari Jumat ini nanti materinya yaitu sandi morse dan sandi rumpuk. Kalian sudah punya catatannya toh? Sandi morse itu adalah sebuah isyarat ya, sebuah isyarat. Sandi morse itu memakai beberapa bidang dari sandi morse. Yang pertama rumpuk, yang kedua pakai peluit, yang ketiga pakai center. Itu yang paling dasar yang harus diketahui. Nanti sebelum sandi kalian jajalnya peragakan, karena waktunya 2 minggu toh jajalnya. Kemarin baru uji coba berapa kemarin, 2 apa 3 regu kemarin. Nah nanti ini nanti langsung dinilaikan. Nanti gimana bu? Oh di sini. Oke, okay. Nanti yang putri sebelah sini aja ya. Yang putra sebelah sana, yang Iyub. Tahu Iyub? Oke, okay. Tepuk tunggal ganda. Dua kali tepuk pramuka. Tepuk jempol. Eh, burung mana toh? Oke, tepuk jempol itu tepuk jempol. Jempol kanan. Begitu bagus. Dua-duanya diajukan. Coba, tepuk jempol. Ah. Oke. Terima kasih. Wah, aku mau pesan di dulu enggak aku menunggu bagus aku. Kalah. Oke. Apakah kalian jajannya sudah disiapkan? Hah? Oh, yang putra banyak yang sudah, yang putra. Masih ingat nama regunya? Nah. Nanti diurutkan untuk KKDP. Yang belum siap segera membuat. Segera membuat, yang sudah langsung dinilaikan. Nanti yang sudah dinilai langsung mendapatkan lembar untuk materi sandi. Kata kuncinya sandi morse sudah tahu titik strip, titik strip. Nah, nanti untuk sandi rumput ya. Untuk sandi rumput udah pernah belum? Belum. Ya itu kalau titik rumputnya pendek, kalau strip rumputnya tinggi. Ya, kayak detak jantung itu loh. Jret, 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 jret seperti itu. Nanti per huruf, antara huruf satu dengan huruf yang lain nanti pakai strip. Pakai strip. Kalau yang sandi morse kan dari satu, tapi itu strip. Tapi kalau antara kata satu dengan kata yang lain untuk sandi rumput itu diputus. Jangan pakai garis. Kalau yang sandi morse kan garisnya dua. Atau untuk per kata itu loh, kata satu dengan kata yang lain kan garis dua. Tapi kalau rumput itu dihilangkan. Sini ada contohnya yang sandi rumput nanti seperti ini. Ini nanti soalnya yang nomor satu ini tulisannya saya anak pramuka Indonesia, tolong dibikin dua sandi, satu nomor ini dua sandi, sandi morse sama sandi rumput. Nanti kalian kerjasama satu regu, kerjasama mengerjakan empat soal. Empat soal ini kalau dijawab ada enam jawaban. Ada enam jawaban. Untuk KKDP sudah siap? Kita akan dikenal juga. Oke. Sekarang permainan sebentar sebelum anu untuk pemanasan. Main panasan ya melu dede aku ya. Melu dede. Aduh gak pernah gue templekan ya. Tentuan gue pilih. Oke, sekarang berhadapan. Berhadapan dua-dua. Yuk, berhadapan dua-dua. Berhadapan dua-dua.
berhadapan dua kali permainan. Habis itu KKDP mempersiapkan tempatnya kalian KKDP untuk yang putri sebelah sini, untuk putra yang sebelah sana, selatan barat. KKDP mana ya? Penilainya cuma satu. Yang nilai berapa orang? Yang nilai nanti berapa orang? Yuk diganti sama siapa itu? Siap. Kalau saya bilang satu, kalian tepuk paha. Kalau saya bilang dua, tepuk paha temenmu. Isara. Bisa tau? Ayo, Cilena, ayo. Paha, apa lagi lo? Dengkul, ayo. Ayo, orang anu, ayo. Dengkul, ya. Kalau saya bilang tiga, pegang kuping sendiri. Kalau saya bilang empat, pegang kuping temenmu. Oke. Nek jewer aja banter. Kalau saya bilang lima, silakan pingsut, terserah ya. Pakai hitungan biar kompak semua. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Arab kertas batu gunting, arab gajah, ini terserah. Nanti yang kalah silahkan tepuk sambel. Udah tahu tepuk sambel? Tepuk sambel itu gini, tepuk sambel, wah gula, bulit, wah. Karena hanya cukup kayak contoh nih. Madu jengkol repot tunggu. Langsung semaput. Apa mana sih bahan mangan apa? Semangat pete. Pete mak selentang. Oke, sudah siap? Dua kali saja ya. Dua kali. Habis itu langsung persiapan pembentukan. Anu, memperagakan jajal. Siap. Satu, pas sendiri. Satu, pas sendiri. Dua, dengkulnya kocok nih. Sekali aja. Kocok dipanjirin ini. Sekali aja. Tiga, kuping sendiri. Empat, kuping temenmu. Nek nakal, jelek. Lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Ayo, yang kalah tepuk sambel. Oke. Nah, udah tak? Sudah? Oke, satu kali lagi. Yuk, satu kali lagi. Siap. Satu, paha sendiri. Dua, dengkule. Awas, dengkule. Tiga, kuping sendiri. Empat, kuping temen. Nyor, enaka, jewer. Lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Ayo. Oh, yang kalah, tepuk sambel. Yang kalah, tepuk sambel. Oke, kalau sudah untuk yang putra persiapan, siapkan jajal kalian, segera dinilaikan dengan KKDP. Untuk yang putra sebelah sana, pojok sana ya, pojok sana. Untuk yang putri, depan yang berdiri di sini. Oke, silakan menempatkan di tempatnya masing-masing. Untuk KKDP, siapkan penilaian. Biasanya yang dinilai kekompakan, terus kerapihan. Apa anakku? Waduh, anakku. Ayo.
sudah aku beritahu tadi. Kalau sana cuma itu juga kan kerja ada toh. Kalau putih itu untuk sandi morse, kalau untuk rumput itu rumput pendek. Aja belum terpasang semua petrogunya enggak ada. Kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati tertunggal. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Harus dua apa? Lang. Bisa. Lang. Lang. Rasa medio. Rasa medio. Apa? Oke jadi ini malah lagi lakon ngajari jadi ini yang ini lagi kon ngajari lho jalan-jalan kon ngajari lho lagi ulang pohon racoto yang ini ayo ayo kalau bu lagi ya dibayar tuh orang amat kenal bu reju apa? Reju ranu anaknya orang reju Majulah, maju. Maaf ya cuy, kau ngajari. Masa kau ngajari, kau ngajari jauh yang ini dia. Pertama, pertama itu loh. Kira-kira ya. Bagus. Oke, ini sekarang baru mengerjakan tugasnya ya. Thank you.
Tuh, baru mengerjakan tugas-tugasnya, cuy. Ini baru mengerjakan tugasnya, cuy. Nah, tuh, baru mengerjakan tugasnya, cuy. Nah, tuh. Nah, tuh, lagi. Video tau sih, mesti saya. Video. Mau mesti aku sih, gak ada. Ganti. Iya. Oke cuy, adine Irwon ngene iki lho, cuy, adine Irwon. Nah, iki lho. Nah, iki lho. Nah, iki lho. Won, iki adimu Won. Mumet sandine, sandi rumputnya mumet, sandi rumputnya. Ada nih, Pak. Ada. Lagi, Pak. Minum-minum dulu karena sangat haus juga. Oke. Semuanya yang belum mengumpulkan selesai, nggak selesai dikumpulkan untuk soal. Semuanya dikumpulkan untuk soal, jawabannya jangan lupa. Aku enggak ngamuk, aku nyusul kok. Kalau stiker ini. Sembamle. Apa itu? Apa itu? Tapi anu tumbal teh, Pak. Tumbal? Apa, Pak? Apa ning ge? Gawe tumbal, Pak. Gawe tumbal, Pak. Ya, Pak. Jadi kae tumbal. Well. Jadi kae tumbal, Pak. Oh, anggo. Sisipkan di pot bunga. Nanti tolong kakak DP di cek dulu sampah yang ada di lapangan. Kita tolong yang ada di lapangan di pot bunga untuk di. Kalau belajar ya di sini, bukan di kelas, belajar di lapangan ya. Apa jawabmu? Wah, anak bu guru, bu guru. Iya. Halo bu guru. Sama bu guru jawab kayak gitu.
Aku tak mau, tak subscribe Pak Kade. Aku Pak Kade kamera Pak Kade. Halo guys. Halo. Masuk YouTube nanti. Pembelian selesai, balik kanan bumer, jalan. Kipas di kelas dimatikan ya. Kipas di kelas dimatikan. Oke cuy, nih anak buah Kak Karyanto. Oke. Apinya bagus sih.
sekarang